Siapa yang tak mengenal buah melon, apalagi di bulan Ramadan seperti saat ini? Buah melon banyak dijajakan di pasar-pasar hingga pasar modern. Rasanya yang manis dan penuh dengan kandungan air menjadi panganan berbuka puasa yang pas untuk melegakan tenggorokan di kala haus. Nah, UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Jawa Timur tengah kembangkan melon golden langkawi berbentuk persegi dan hati yang bernilai jual fantastis. Untuk melon berbentuk bulat dihargai Rp18.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk yang berbentuk persegi bisa mencapai Rp45.000 per satu biji melon. Meski harganya lebih mahal hingga 5 kali lipat dari melon yang biasa kita jumpai, namun tak sedikit pula para penikmatnya. Karena tekstur dagingnya yang lembut dan renyah hingga rasa manis menjadi berbagai olahan panganan seperti di jus melon hingga es campur. Bu, sudah seringkah datang ke sini untuk membeli? Alhamdulillah sudah sering karena memang tempatnya menyenangkan ya. Langsung kami bisa petik sendiri, terus buahnya juga oke, rasanya juga oke. Performennya, ya, performennya itu beda sama buah yang lain, rasanya juga beda dengan yang saya beli di tempat lain. Melon yang dikembangkan ini adalah jenis golden langkawi yang dapat dipanen setiap 55 hingga 60 hari dan memang banyak dipesan oleh pasar modern. Untuk golden melon berbentuk persegi sendiri telah diuji coba sejak tahun 2010 hingga saat ini baru mendapatkan ukuran cetakan yang pas. Sedangkan untuk melon berbentuk hati masih dalam tahap percobaan hingga nantinya didapatkan ukuran cetakan yang pas dan diyakini harganya akan lebih mahal daripada yang persegi. Melon ini sendiri telah dipasarkan ke berbagai pasar modern, baik di sekitar kawasan Surabaya, Sidoarjo, hingga ke Jakarta. Kenapa kita akan muncul dari bulat menjadi kotak? Ini tujuannya adalah salah satu yang meningkatkan nilai tambah. Kalau yang bulat itu harga jualnya ya standarnya bisa masuk ke pasar modern, dan kalau dibuat kotak juga masih pasar modern dan kualitas yang sama, rasa yang sama, tapi nilai harga jualnya berbeda. Sayangnya belum banyak para petani di Indonesia melihat peluang ini untuk mengembangkan melon golden langkawi hingga dibuat berbagai bentuk untuk dapat menaikkan harga jual. Para petani lebih banyak memilih benih lokal seharga Rp200 per bijinya ketimbang benih melon golden langkawi seharga Rp2.000 per bijinya, meski harga perawatan kedua jenis melon ini sama. Mujianto Primadi, CTV.